Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Druid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, yaitu adalah skrip dari game Clicker Simulator. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya, teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja. Nanti bakal langsung diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya teman-teman ya. Kalau udah sampai akhir, silahkan kalian bisa langsung klik copy teman-teman ya. Nah, kalau udah klik copy, silahkan bisa paste di aplikasinya. Lalu tinggal kalian jalanin, bebas aplikasinya mana aja teman-teman ya. Kalau udah dijalanin, kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau lihat teman-teman ya, di sini juga mereka ada teman-teman ya. Jadi kalian bisa ke sana untuk lihat video dari developernya teman-teman ya. Dan mereka juga banyak teman-teman ya untuk skrip-skripnya mereka. Kalau misalnya kalian butuh skrip lainnya teman-teman ya, di sana lengkap banget dan banyak teman-teman ya. Dan simple-simple untuk skripnya teman-teman ya. Untuk UI-nya juga bagus teman-teman ya. Jadi kalian bisa buka tutup dengan mudah gitu teman-teman ya. Ini untuk YouTube-nya kalau misalnya kalian mau langsung lihat ke developernya langsung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini itu ada update baru, jadi update yang Christmas gitu teman-teman ya. Di sini ada yang namanya Snowflake teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung collect atau yang di bagian bawah sini teman-teman ya, yang kayak gambar kristal-kristal gitu. Jadi kalian bisa langsung dapetin lewat sini teman-teman ya. Jadi langsung ke collect gitu. Nah, ini kebetulan punyaku ada 700 anti AFK-nya nih, nggak bisa diklik, berarti harusnya udah otomatis aktif anti AFK-nya gitu teman-teman ya. Di sini ada equip base pet, sama di sini ada untuk auto heads. Pastinya untuk auto heads-nya ini untuk yang ada di event ini teman-teman ya, yang ada di Christmas ini, di Christmas Island. Terus kalau mau aktifin yang ini, untuk yang collect-nya bisa langsung klik yang bagian atas teman-teman ya, kayak gini. Nanti kalau udah kalian klik, kalian bisa lihat teman-teman ya, itu cepet banget teman-teman ya. Gak tahu sih ini untuk tingkat bisa dapatnya kita itu setiap berapa teman-teman ya, untuk sekali dalam in game teman-teman ya, atau harus pindah-pindah atau nanti tunggu spawn lagi atau gimana, aku kurang paham teman-teman ya. Yang pastinya kalian bisa lihat teman-teman ya, ini tuh udah langsung ke collect. Jadi kalau misalnya kalian klik di sini, dia itu bakalan langsung keambil gitu. Yang kayak tadi kalian lihat di sini udah ada 1000 teman-teman ya. Nggak tahu juga ini harusnya itu berapa teman-teman ya. Kalau misalnya untuk dapetin ini supaya jauh lebih cepet itu pakai yang sistem kayak gimana, kurang paham teman-teman ya. Nah, pastinya di sini kalian bisa collect. Nah, terus di sini nanti kalau kayaknya spawn lagi teman-teman ya. Jadi sistemnya mereka itu kayak udah ke collect, nanti spawn lagi, terus ke collect lagi, nanti kalau udah spawn lagi langsung ke collect gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada auto heads-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk heads, nah itu teman-teman ya, langsung pakai. Jadi punyaku sisa 800 gitu teman-teman ya. Nanti kalau dapat lagi udah 1000 lagi, dia bakalan nge-heads lagi teman-teman ya. Misalnya ini udah 1200, nah itu langsung ke collect-collect lagi teman-teman ya. Gak tau juga ini mungkin gara-gara punyaku sedikit agak lag gitu, jadi mungkin sedikit agak lama, kurang tahu. Kalau kalian tempat kalian lebih lancar mungkin lebih bagus sebenarnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini bakalan langsung kolek-kolek terus sebenarnya, bagus banget. Kalian bisa langsung cek di sini untuk petnya. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung use pet yang terbaik, bisa langsung diklik di bagian bawah sini tuh ya. Jadi ini khusus simple banget ya, emang untuk fitur yang terbaru ini aja untuk di bagian yang Christmas gitu. Kalau kalian butuh scriptnya yang lain teman ya, untuk yang di area-area lainnya, kalian bisa langsung cek aja di video-video sebelumnya. Yang lama-lama juga nggak masalah teman ya, itu masih bisa kalian pakai teman ya. Nah, jadi gini teman ya, kalau misalnya kalian mau AFK-in tinggal jalan-jalan aja, terus nanti dia bakal langsung ke collect. Ini udah 2000 terus lagi teman ya. Di sini base petnya juga langsung kepakai yang terbaik. Jadi kalau kalian AFK-in gitu teman ya, sambil collect-collect, terus nanti dia bakalan hits otomatis. Kalau dapat yang bagus, bisa langsung kepakai otomatis juga petnya teman ya. Jadi bagus banget teman ya. Di sini kalian bisa cek aja. Ini untuk rabbit teman-teman. Kalau untuk rabbit dan lain sebagainya itu kan untuk yang normal, bukan di update baru ini. Itu kalian bisa cek yang video-video lama teman-teman, yang kayak udah 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, itu pun masih bisa dipakai harusnya teman-teman ya. Karena kan developernya juga update-update teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk petnya itu udah kebeli teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini udah kayak juga. Nah, ini udah dapat gini langsung ke equip gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini kan udah ada 3000 teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau heads lagi tinggal langsung klik di bagian sini. Jadi dia nanti bakalan langsung nge-heads. Jadi kan ada 4, nah itu 3000 teman-teman ya, langsung 2000, nanti 1000. Sampai kurang dari 1000 dia bakalan langsung itu teman-teman ya, berhenti gitu. Dan juga kalau misalnya berhenti, dia itu nggak ada notif di sini teman-teman ya, atau maksudnya kalau kurang ini teman-teman ya di sininya itu nggak ada notif-notif. Kalau misalnya kita itu ini nggak tahu apa namanya, snowflake ini teman-teman ya. Nah, kalau kurang itu nggak ada notifnya teman-teman ya. Jadi bagus banget. Nah, kurang lebih gitu. Kalau mau di offin tinggal di offin aja, terus kalian bisa cek lagi di sini pet-pet apa yang udah kalian dapat teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih langsung otomatis ke paket yang terbaik. Jadi kan bisa lihat nih yang 11 NO yang kepake, terus yang bagian bawah kan 4, terus ini 3 teman ya, udah gak kepake teman ya. Jadi bagus banget, kurang lebih gitu aja teman ya untuk video kali ini. Silahkan kalian bisa pakai. Kalau kalian jalanin jangan lupa teman ya, cek di bagian kiri atas, karena dia itu pas pertama muncul itu di kiri atas, takutnya nanti kalian gak gitu kelihatan di bagian kiri sini, nanti kalian kiranya itu gak kebuka teman ya untuk scriptnya. Jadi kecil kayak gini, terus kalian tinggal klik panahnya, nanti bakalan kebuka otomatis besar gini teman ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman yang udah nonton videonya. Buat teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye bye.